Selamat datang di CSN1 Entertain YouTube Channel. Channel yang membahas tentang sosial budaya, eksperimen, sound system. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, berikutnya ini kita ke lapaknya HK Bison. Ini yang beralamatkan di Tulungagung ya. Ini Mas Heri, Herista. Ini juga ada produk-produk dari SPL juga ada. Oke, kita berjabat tangan dulu ya. Kita masuk dulu. Oke, mari kita lihat untuk harga-harganya. Ini 12 in di harga 1100 atau 1.100.000. Ini LF12G301 RCF. Ini tampilannya seperti ini, cuman ini enggak ada tulisannya. Ini harganya 1.800. Mungkin tulisannya di belakang ya. Ini SPL SN402 650. Nah, ini HKB melayani jual beli alat sound dan rental musik ya. Ini Rejo Agung, Tulungagung alamatnya. 085-259-508-020. Oke, silahkan dicatat, semoga bermanfaat. Oke, kita bahas lagi tentang speakernya dan harga-harganya. Mungkin ada teman-teman yang nggak bisa ke sini ya, bisa lihat melalui ini dan bisa menjadikan referensi ya tentang harga-harga dari speaker yang Anda butuhkan. Ini BNC speaker 18SW1158. Itali produk 7.400 harganya. Oke, kita lihat lagi. Ini 18XL 1800 8 ohm ya, 3200 watt, B182427, harga 6.347.000. Oke, the next, ini 5.700, ini di posisi 18 HP 1010 ya, 2000 watt 8 ohm. Ini 2400 watt 8 ohm. Ini 7.450.000. Oke, kita lihat dulu yang lainnya. Ini ada juga 21.500.000. Ini produk dari sebentar. Ini dari Soundcraft yang 32 channel ya. Oke, kita intip atasnya. Ternyata Spirit Live 42. Mantap, sesuai dengan kualitasnya. Ini Midas Finice. Midas Finice berapa itu tipenya? Ini enggak ada harganya. 30-an katanya harganya. 30-an JT. Oke, ini ada yang menarik, ini menarik perhatian saya. Nah, ini ternyata middle sama high-nya ini jadi satu. Nah, itu untuk kabel high dan yang atas ini untuk kabel middle-annya. Ini dengan harga 1.800.000. Jadi speaker ini middle plus high sudah jadi satu ya, tanpa harus bikin lubang lagi untuk horn dan segala macam. Ini untuk sangat simple. Nah, ini kelihatan ya. Nah, itu untuk tipenya sebentar. Sebentar, saya taruh dulu HP saya, mau saya angkat.
Oke, sebentar ya, saya angkat dulu. Nah, ini tipenya SPL Plus 12 FHX76. Nah, itu tipenya tadi. Oke, sebentar saya kembalikan dulu. Oke, kita blusukan lagi untuk melihat speaker yang lain. Nah, ini 2.200. Ini 18 TBW 100. 2.800 harganya. Ini 7.450.000. Vital Pro. Ini 2.100.000. Oke, ini saya dibantu ini. Oke, alhamdulillah kita dibantu sama mas yang lagi nunggu. Ini mau dibalik untuk tipenya biar kelihatan. Ini 15 FHX76 500 watt maksimal power. Ini impedannya 8 ohm. Jadi ini 15 in plus tweeter ini. Oke, kita lihat untuk DLMS-nya. Ini 28 juta ya tadi ya. Plug teknik. Ini plug teknik. delapan out 4 in ini ABCD ini. Tapi data entry-nya kok cuma 3 ya ini, potensionya. Pokoknya seperti itulah kelihatannya. Mau 3 mau 4 potensionya itu mungkin udah dari sananya. Ini 9 juta yang 990 ya, Yamaha. Ini PA12. Ini PA30. Ini harganya 8.500 untuk PA16 SPL Audio. Yang 30 9.200.000. Ini untuk subwoofer kalau di apa didemokan. Ini untuk subwoofer dari HKB. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat informasinya. Maaf bila ada salah kata atau kurang fokus gambarnya ya, karena menggunakan alat seadanya tanpa tripod. Oke, the next. Selamat menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.